199. Polisi sampai dengan saat ini pun juga sedang melakukan penyelidikan terkait dengan awal peristiwa sebelum tawuran, kemudian ada peristiwa tawuran, dan kemudian ada korban dari peristiwa tawuran tersebut. Jadi langkah itu dilakukan untuk memastikan proses penanganan yang dilakukan oleh penyidik. Ada melakukan pemeriksaan maksudnya? Ya, tentu untuk melengkapi hal itu penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi, baik dari masyarakat, warga yang ada di sana, kemudian kita pun juga penyidik Polres Belawan sedang melakukan penyelidikan terkait dengan orang-orang yang terlibat di dalam tawurannya. Anggota termasuk Pak? Ya. Berapa orang Pak? Kalau itu? Ada beberapa yang kita minta keterangan. Terkait yang laporan dari pihak keluarga ke Propam bagaimana? Laporan kan ada mekanismenya. Tentu ditindaklanjuti. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.